Secara prinsip etnobotani itu dibangun dari dua disiplin keilmuan, yaitu ilmu antropologi dan ilmu botani. Jadi gabungan dari dua disiplin ilmu ini melahirkan atau satu disiplin ilmu, yaitu etnobotani. Kaitannya sangat erat, yaitu bagaimana memahami relasi orang dengan alam sekitarnya. Jadi relasi orang dengan tumbuhan itu seperti apa? Misalnya bagaimana orang melihat dan memanfaatkan tumbuhan untuk obat-obatan, pangan, energi, kosmetik, kesehatan, dan macam-macam. Artinya itu hubungan orang dengan tumbuhan. Dalam hal ini biasanya pemanfaatan. Nama saya Muhammad Fatsi Royani, saya peneliti etnobotani, bidang botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Etnobotani oleh beberapa kalangan itu dianggap sebagai satu disiplin ilmu sendiri. Artinya disiplin ilmu itu dia memiliki metode. Tren sekarang sebenarnya etnobotani itu tidak hanya ke arah penggalian informasi semua jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang orang bisa melihat melalui satu spesies tumbuhan tertentu, kemudian didalami betul dari A sampai Z-nya, dari pemanfaatan misalnya dari pengolahan, pemanfaatan sampai kemudian pemanfaatan akhir atau misalnya keuntungan ekonomi dan lain sebagainya. Karena background saya sebenarnya awalnya saya adalah sejarah. Dan sejarah itu mau tidak mau dekat dengan antropologi. Bahkan ada adagium, sejarah adalah antropologi masa lalu dan antropologi adalah sejarah sekarang. Nah, artinya dekat. Kemudian saya melanjutkan sekolah dan ambil jurusan antropologi karena memang tadi tertarik saja mempelajari di alam pikiran orang-orang. Saya melihat bahwa kadang kita di balik kesederhanaan itu ada keistimewaan. Di balik kesederhanaan ada kemewahan. Di balik kesederhanaan ada keluar biasaan. Nah, itu saya tertarik. Kemudian masyarakat-masyarakat yang tinggal dekat dengan hutan, jauh dari perkotaan segala macam, itu diasumsikan mereka memiliki relasi dengan alam yang sangat baik. Serta tumbuhan itu tiap hari berrelasi dengan manusia, sehingga asumsi saya karena selalu terjadi relasi antara manusia dengan alam, maka pemahaman manusia itu terhadap alam, terhadap tumbuhan itu sangat baik. Itu kenapa pilihan lokasi lebih banyak ke masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman atau dekat hutan. Thank you.
ke depan, saya pikir juga etnobotani harus lebih maju dalam pengertian bagaimana kita tidak hanya memahami secara mendalam perilaku atau pikiran masyarakat, tetapi juga memahami tumbuhan secara lebih holistik, lebih utuh. Misalnya, sekarang kan problem-problem kemanusiaan luar biasa ya. Ada kesehatan, ada kerusakan lingkungan, tapi ya tentunya pintu masuknya adalah informasi dari masyarakat. Kemudian setelah itu, kita harus mulai bekerja sama atau membangun jaringan dengan orang-orang kimia bahan alam atau apa untuk mengetahui kandungan-kandungan tumbuhan yang tumbuhan tersebut berdasarkan informasi masyarakat diketahui sebagai obat dari suatu penyakit tertentu.